Oke guys, kembali lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang kunci motor Honda Beat ya. Jadi ini soketnya seperti ini. Jadi kalau sebelum teman-teman memperbaiki ataupun mau ganti baru, harap dilepas dulu baut di sini ya. Jadi nggak sempat saya buatkan videonya untuk melepas baut. Pasti teman-teman bisa ya pakai obeng plus yang udah dilepas. Nah, jadi ceritanya ini mau diganti dengan kunci yang model kayak begini ya. Model drat seperti ini. Ini yang baru. Untuk dari segi bentuknya dia sama ya, segi bentuknya sama, baut-baut ya, tiga lubang. Untuk muka depannya juga sama, ini kunci yang di sini, kemudian ini yang di sini. Ini kasusnya adalah kadang connect kadang enggak ya, jadi udah mulai jelek yang ini, makanya dia minta ganti yang baru ya. Ini seperti ini, kita akan langsung tes ya ke motornya. Kita buka dulu untuk ini ya, locknya. Ini on, ini off. Oke, coba kita tes, kita sambungkan ke soket dulu ya, jadi connect atau tidak untuk di speedometernya. Kita tinggal sambungkan saja. Jadi ini pakai tangan satu karena tangan satunya megang handphone. Nah, kita klik pin aja kalau ini untuk pengaman lagi ya. Coba kita kontak on. Jadi speedo kan masih mati. Kita on kan. Nah, dia nyala aman. Coba kita pencet send. Nyala. Nyala ya. Jadi ini kuncinya adalah aman. Karena ini lampunya dicopot jadi tidak ngedip ya. Ini seperti ini. Jadi siapa tahu teman-teman butuh untuk reviewnya ya tentang kunci ini, dia PNP. Untuk baut di sininya PNP. Soketnya PNP. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya.